Hello netizen, asah kemampuan prajurit sekaligus bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai gangguan dan ancaman. Prajurit Lanal Timika gelar uji terampil geladi tugas tempur pangkalan tingkat 1 dan 2. Bertempat di kantor perwakilan Lanal Timika, Jalan Freeport Lama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Prajurit Lanal Timika melaksanakan uji terampil geladi tugas tempur pangkalan yang dipimpin oleh Ketua Tim Uji Kolonel Laut Pelaut Ahmad Muharom yang sehari-hari menjabat sebagai Dankolat Koarmada 3. Uji terampil pangkalan yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan keselarasan antara kesiapan teknis, kesiapan personil, dan juga perangkat lunak sebagai pengecekan akhir kesiapan pangkalan sebelum melaksanakan operasi yang sesungguhnya. Geladi tugas tempur ini juga diselenggarakan untuk melihat sejauh mana keterpaduan personil baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan tugas-tugas pangkalan dengan tujuan untuk menguji efektivitas rantai komando, kendali, dan komunikasi antara personil dan kerjasama taktis di lapangan serta untuk meningkatkan keterampilan perorangan maupun kelompok dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Adapun uji terampil prajurit Lanal Timika yang dilaksanakan meliputi uji tulis, bongkar pasang senjata, komunikasi menggunakan semapur, drill PBB bersenjata, drill kecakapan bahari meliputi peluit dan tali temali, PDD khas TNI Angkatan Laut berupa penaikan bendera, penempatan penjagaan, pergantian pengawal, persemayaman atau pemakaman jenazah, jejer kehormatan dan farib, sabotase pangkalan, pengendalian massa melalui PHH, pertahanan pangkalan terhadap serangan udara, penanggungan bahaya kebakaran dan evakuasi medis darat, dan dilanjutkan menembak senjata ringan menggunakan pistol G2 Combat dan laras panjang SS1 serta renang militer. Terima kasih, Jales Veva, Jaya Mahe.